peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada hari ini, Selasa 10 November 2020, pukul 8.40 WITA, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Forkopimda Minahasa Tenggara melaksanakan kegiatan upacara yang bertempat di lapangan upacara Blok A Pemkab Minahasa Tenggara. Pelaksana upacara dipimpin Wakil Bupati Minahasa Tenggara Dr. Anas Jesaya Jokelegi sebagai Inspektur Upacara. Peserta upacara diikuti oleh jajaran Forkopimda Minahasa Tenggara, ASN Kabupaten Mitra, Satpol PP Kabupaten Mitra, Dinas Perhubungan Kabupaten Mitra, TNI Minahasa Tenggara, dan personil Polres Minahasa Tenggara. Kapolres Minahasa Tenggara Rudi Hartono ketika ditemui seusai upacara mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2020. Serta ia katakan dalam memperingati Hari Pahlawan ini, mari kita semua untuk mengenang jasa dari para pahlawan Republik Indonesia sebagai perintis kemerdekaan yang berjuang demi berdirinya bangsa Republik Indonesia. Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Dr. Nas Jesaya Jokelegi, Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Dr. Rudi Hartono SIK MHMNC, Kabakos Polres Minahasa Tenggara Dr. Anas M. Sambodeside, SKPD Kabupaten Mitra, dan para camat sekabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 9.40 WITA dalam keadaan baik dan lancar. Dari Kabupaten Minahasa Tenggara, reporter Polres Mitra TV, Deki, mengabarkan.